Hello semua, salam sejahtera. Berikut merupakan paparan berita untuk minggu ini. Rizal Man hapus lebih 6,000 foto di Instagram. Peminat setia meratap sedih. Kami nak cara Datuk yang dulu. Michael Ang bagi cadangan genius kepada YB Khairi. Istimewa buat kayangan Malaysia. Comel bila nurse cuba tenangkan nak vaksin rupanya kapris fobia jarum. Wow, jarum tu panjang. Penyanyi lagu Aku dan Kenangan meninggal dunia. Kes langgar SOP Nielofa PU RIS ditunda. Gio please jangan nangis. Emosinya episod akhir Running Man dengan Lee Kwang Soo. Mahu benarkan penggunaan ganja di Indonesia. Ini penjelasan Nikita Mirzani. Berita sepenuhnya. Rizal Man hapus lebih 6,000 foto di Instagram. Peminat setia meratap sedih. Kami nak cara Datuk yang dulu. Mereka fashion terkenal Datuk Rizal Man Ibrahim mengejutkan ramai orang, terutama pengikut setia apabila akaun Instagram miliknya hanya terdapat 4 posting sahaja. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan sama ada hantaran itu dipadam atau ditukar ke mod archif. Difahamkan, sebelum ini akaun Rizal Man mempunyai 6,574 post, iaitu termasuklah saat usahawan ini mengacarakan program masak pungpang Rizal Man dan foto-fotoshoot untuk jenama produk miliknya. Menerusi permhatian gempak, akaun IG yang mempunyai lebih 1 juta pengikut itu hanya meninggalkan foto berunsur Islamik, satu entry yang mengingatkan pengikutnya untuk berkelakuan sopan, dan yang terbaru adalah rakaman video dekorasi bilik airnya. Dalam pada itu, mereka fashion dalaman tersebut ada berkongsi satu tangkapan skrin yang memaparkan respon daripada salah seorang pengikut yang meratap dengan perubahan yang dilakukannya. Hamba Datuk, kalau setakat kongsi kata-kata, ayat dan hadis dekat luar sana berlambak, kami nak cara Datuk yang dulu, tulisnya. Di platform Twitter, rata-rata netizen mendakwa Rizal Man merajuk selepas insiden Salman baru-baru ini. Terdahulu, Rizal Man menerima kecaman dalam kalangan pengguna media sosial selepas mendedahkan dirinya tidak menggemari ikan salmon. Michael Ang bagi cadangan genius kepada YB Khairi istimewa buat kayangan Malaysia. Kontroversi mengenai kuota vaksin semakin menjadi bualan hangat di sosial media, ramai yang mempersoalkan kuota yang diperuntukkan oleh kerajaan. Malah, Michael Ang juga turut menyentuh isu kuota pemberian vaksin dengan memberi cadangan yang bernas secara terus kepada YB Khairi Jamaluddin di akaun Instagramnya baru-baru ini. Jual vaksin RM2K kepada golongan kayangan. Penulis skrip dan pelakon veteran ini memberi cadangan kepada YB Khairi agar sektor swasta menjual vaksin kepada golongan kayangan dengan harga yang mahal bagi satu dos vaksin. YB Khairi yang dikasihi, daripada nak pelan bagi satu suntikan AstraZeneca, AZ dan Pfizer hanya untuk mengambil rakyat hati rakyat kayangan Malaysia, apa kata bagi saja kuota vaksin kepada pertubuhan swasta dan jual saja mahal-mahal seperti RM2K per jab, dan diorang boleh pilih apa mak bapak vaksin diorang nak, cadang Michael Ang di Instagramnya. Salur wang pada yang memerlukan. Bukan itu saja, Michael juga menyatakan hasil dari wang jualan vaksin tersebut boleh disalurkan kepada rakyat yang memerlukan, termasuklah slot kosong vaksin golongan kayangan. Lepas itu, duit itu disalurkan pada yang memerlukan dan kuota vaksin yang diorang tak nak bagi pada yang ramai masih menunggu. Apa kata kamu YB? Cadang Michael Ang lagi di Instagram.
Penulis skrip ini juga membidas kepada mereka yang suka memilih vaksin yang diingini, lebih baik beli terus slot vaksin dan kuota yang kosong diberikan kepada mereka yang tidak memilih dan menunggu dengan sabar. Yang nak sangat memilih vaksin itu bayarlah. Jadi, kalau diorang dah bayar slot diorang yang percuma tu, bagilah pada kita yang tak memilih. Kalau nak pilih tapi tak ada duit tu, pergilah mereput dan pinjam bank untuk dapatkan apa kau nak. Apa kau orang nak dalam hidup ni, benda percuma memang tak boleh pilih. Ya, sila faham itu. Kongsi Michael di Instagramnya. Comel bila nurse cuba tenangkan nak vaksin rupanya kapris fobia jarum. Wow, jarum tu panjang. Gelagat penyanyi rap Kafris sewaktu mengambil suntikan vaksin menjadi perhatian netizen. Kafris yang selama ini dilihat sebagai seorang yang gentleman ini rupanya mempunyai fobia terhadap jarum. Menerusi video pendek yang dimuat naik di akaun Instagramnya itu merakamkan Kafris sedang cuba menenangkan diri sebelum menerima suntikan. Paling comel apabila jururawat juga cuba membantu untuk menenangkan Kafris dengan cara berbual dengannya. Menerusi rakaman itu juga, dapat dilihat Kafris meminta maaf kepada jururawat kerana cubaan mengelak dari dicucuk akibat takutkan jarum. Bagaimanapun, menerusi coretannya, Kafris berterima kasih kepada petugas barisan hadapan kerana bersabar dengan karenahnya. Apa yang berlaku sebenarnya di sebalik tabir, salut kepada frontliners for your service and sacrifice. Kita memang dah kena ban di banyak hospital sebab kalau nak ambil darah atau cucuk IV akan ambil masa 30 minit untuk baca Al-Fatihah, zikir, countdown, tapi ini first time suruh rap. Hang boleh cabar kita dengan apa-apa aja kecuali jarum dan naik kapal terbang. Memang fobia. LOL. Terima kasih sebab nurse-nurse sangat supporting. Alhamdulillah, hope the rest of Malaysia dapat vaksin secepat mungkin. InsyaAllah, kongsinya. Dalam pada itu, menerusi ruangan komen, rata-rata netizen juga mengusik Kafris. Sekadar info, dalam istilah perubatan, ketakutan pada jarum dinamakan sebagai Tryphonophobia, iaitu ketakutan yang melampau terhadap prosedur perubatan yang menggunakan jarum. Ini termasuklah semua bentuk suntikan, memasukkan ubat, pengambilan darah atau apa sahaja yang melibatkan penggunaan jarum. Penyanyi lagu Aku dan Kenangan meninggal dunia. Vokalis kumpulan popular era 1980-an The Brand Connection, Kamal Halim, 58, menghembuskan nafas terakhir akibat komplikasi hati di kediamannya di Sik Kedah jam 9.30 malam tadi. Berita pemergian Kamal disahkan oleh sahabat yang juga komposer dan bekas anggota kumpulan The Brand Connection yang popular dengan lagu Aku dan Kenangan, Manan Ngah. Manan memaklumkan Kamal atau nama sebenarnya Abdul Halim Awang Ibrahim meninggal dunia dipercayai akibat komplikasi hati. Saya dimaklumkan berita pemergiannya arwah tengah malam tadi sebagai sahabat yang juga rakan dalam anggota kumpulan The Brain Connection. Sudah tentu pemergiannya amat menyedihkan. Difahamkan arwah meninggal dunia akibat organ hati tidak berfungsi dengan baik hingga menjejaskan organ dalaman lain, katanya kepada BH Online. Komposer yang terkenal menerusi lagu Sekadar di Pinggiran dan merisik kabar itu berkata, berdasarkan maklumat yang diterima menerusi keluarga terdekat, jenazah sahabatnya itu akan dikebumikan petang ini. Berita duka itu turut dikongsikan Manan dalam akaun Facebook beserta gambar kulit album sulung yang pernah dirakamkan bersama sebelum ini. Sehari selepas memuat naik
video lagu terbaru tentang kematian seniman dan pemuzik ternama melalui lagu simfoni yang pulang. 24 jam kemudian, iaitu semalam, saya diberitahu mengenai kepulangan penyanyi asal Aku dan Kenangan, Kamal Halim, ke Rahmatullah. Semoga diperolehi kesudahan yang baik-baik buat Aling Ngaji yang pernah menjadi Johan Musabakah Al-Quran Malaysia peringkat kanak-kanak, tulisnya. Turut meluahkan kesedihan berikutan pemergian Allahyarham Kamal di media sosial adalah anggota kumpulan Nasyid Rabbani Muhammad Asri dan Munif Hijaz. Selain menyanyi, arwah juga mencipta lagu. Antara penyanyi yang pernah mendendangkan lagunya termasuklah Datuk Jamal Abdillah Lestari, I termasuk kumpulan Nasyid Hijaz, Diwani, Zikra dan Mestika. Pada 2014, Allahyarham Kamal pernah dikatakan meninggal dunia namun tampil menafikan berita tersebar. Kes langgar SOP Neolofa, PU RIS ditunda. Pengurusan kes selebriti Nur Neolofa Muhammad Nur dan suaminya Muhammad Haris Muhammad Ismail atau PU RIS yang didakwa melanggar prosedur operasi standar SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di sebuah kedai kapet dinilai dekat sini ditunda pada 15 Julai depan. Peguam pasangan itu M. Haris berkata pengurusan kes dijadualkan pada 23 Jun ini namun ditangguhkan susulan perlanjutan Perintah Kawalan Pergerakan. Mahkamah Magistrate menetapkan 15 Julai sebagai tarikh pengurusan kes seterusnya, katanya. Pada 20 Mei lalu, pasangan itu mengaku tidak bersalah atas tuduhan mengikut Peraturan 19, Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan, Kawalan Pergerakan Bersyarat No. 4, Pindaan No. 12, 2021. Kesalahan itu didakwa dilakukan mereka ketika berada di sebuah premis menjual kapet di Pusat Perniagaan Nilai 3 pada 2 Mei lalu. Mereka berdepan dengan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara hingga 6 bulan atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Muhammad Haris, 26, didakwa atas dua kesalahan gagal mematuhi SOP PKPB dengan tidak membuat imbasan aplikasi MySejahtera untuk daftar masuk atau menulis secara manual serta tidak memakai pelitup muka di kedai Naim Kapet Sdn Bhd, kawasan perindustrian nilai 3, nilai jam 4 petang pada 2 Mei lalu. Nur Neolofa, 32, pula dituduh tidak membuat imbasan aplikasi MySejahtera untuk daftar masuk di premis itu atau menulis secara manual pada masa dan tarikh yang sama. Gio, please jangan nangis. Emosinya episod akhir Running Man dengan Lee Kwang Soo. Sama ada mahu tidak, episod akhir Running Man bersama Lee Kwang Soo tiba juga. Sepanjang episod bersiaran, anggota Running Man lain kerap mengusik Kwang Soo untuk menyembunyikan rasa sedih. Running Man kali ini juga agak istimewa kerana Kwang Soo telah bertemu dengan pihak produksi lebih awal untuk membuat perlumbaan yang penuh dengan kenangan bersama ahli yang lain. Seperti yang diinginkan Kwang Soo, perlumbaan dibuka di lokasi yang sama di mana Running Man telah memulakan penggambaran mereka sejak 11 tahun yang lalu. Bagaimanapun, sewaktu tiba di bahagian akhir, semua anggota Running Man telah mencoretkan isi hati masing-masing menerusi sekeping surat. Paling sebab apabila Song Ji-hyo tidak dapat menahan air mata sewaktu sesi tersebut berlangsung. Terdahulu, Running Man mula ditayangkan pada 11 Julai 2010 dan anggota asalnya adalah Yeo Jae-suk, Ji Seok-jin, Kim Jung-kook, Ha-ha, Song Ji-hyo, Kang Gary, Lee Kwang-soo, Song Joong-ki dan Lee Zi. Kini, Running Man ditambah dengan dua ahli baru iaitu John So-min dan Yang Se-chan selepas ketiadaan Song Joong-ki, Lee Zi serta Kang Gary. Bagaimanapun, pada 27 April lalu,
Kwangsu juga telah membuat keputusan mengejut apabila memilih untuk mengundurkan diri dari Running Man selepas 11 tahun bersama. Keputusan itu dibuat kerana Kwangsu memerlukan masa untuk pemulihan selepas mengalami kecederaan di bahagian buku lalinya akibat kemalangan tahun lalu. Mahu benarkan penggunaan ganja di Indonesia, ini penjelasan Nikita Mirzani. Aktris, model dan host rancangan televisyen Indonesia, Nikita Mirzani baru-baru ini telah membuat pernyataan mengejutkan orang ramai. Menurut kumparan, beliau menyatakan penggunaan ganja di Indonesia seharusnya dibenarkan untuk menggunakannya. Menerusi Insta Stories, aktris berusia 35 tahun itu kemudian tampil memberi penjelasan di sebalik mengapa beliau mahu membenarkan penggunaan ganja di Indonesia. Beliau berkata, "Kerana saya rasa mereka yang menggunakan dadah adalah orang yang bodoh. Lebih-lebih lagi, mereka yang telah menggunakannya selama bertahun-tahun." Nikita turut menyatakan bahawa membenarkan penggunaan ganja hanyalah sarkasme semata-mata dan menambah jika seseorang itu bijak, mereka tidak akan menyentuh benda haram itu. Sekiranya orang itu bijak dan menyayangi diri dan keluarga, mereka tidak akan menyentuh dadah biar populasi orang bodoh berkurangan di Indonesia ini tanpa harus diracun, kata Nikita. Begitulah tadi antara paparan berita hiburan untuk minggu ini. Terima kasih kerana menonton konten di Mistima Channel. Jangan lupa kita bertemu lagi di hari dan waktu yang sama pada minggu depan. Tekan subscribe, like dan tekan notifikasi button untuk Mistima Channel dan kita berjumpa di update video yang akan datang. Peace out.